Hai semuanya, welcome back to Property Mo, YouTube channel. Kembali bersama saya Anthony, host dan juga agennya Saat ini saya sedang berada di Gardenia, salah satu kelas terbaru yang akan dirilis oleh Paramount Land yang berlokasi di Paramount Petals. Nah, untuk gardennya sendiri tersedia tiga ukuran yaitu 8, 7, dan 6 dikali 15. Dan saat ini kita sedang berada di show unit untuk ukuran 8 kali 15. Yuk, yang mau lihat dalamnya kita langsung aja masuk. Nah, untuk fase depannya nih, teman-teman, desainnya mengusung konsep modern minimalis yang didominasi oleh banyak jendela untuk sisi depannya. Tersedia taman depan untuk mempercantik desain rumah ini dan juga carport yang muat untuk satu mobil dan juga satu motor. Sebelum berlanjut ke bagian dalam, untuk pintu rumah ini sudah menggunakan smart door lock system ya untuk keamanan penghuninya. Preview singkat sebelum kita melihat lebih lanjut rumah ini, di dalamnya terdapat 3 bedroom, 2 kamar mandi sebuah taman belakang dan juga mezzanine yang masih optional ya teman-teman untuk silingnya sendiri setinggi 7,1 meter jika tidak terhalang oleh mezzanine. jika ada mezzanine, maka silingnya akan menjadi 2,5 meter dan untuk area kamar tidurnya semua memiliki ketinggian siling yang sama yaitu 2,7 meter nah begitu kalian masuk ke dalam rumah kalian akan langsung berada di living room, yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Sekarang, kita lihat dulu ya, bedroom pertamanya seperti apa sih dalamnya. Nah, bedroom pertamanya ini seperti ini teman-teman, bisa kalian fungsikan untuk kamar anak ya. Memiliki lebar 2,2 meter, kamar ini masih muat untuk satu kursi duduk, sebuah single bed, dan lemari pakaian dua pintu. Sudah terdapat jendela dengan view depan rumah untuk sirkulasi dan pencahayaan alami. Kita berlanjut ke ruangan berikutnya yaitu kamar kedua yang cocok difungsikan sebagai kamar anak lagi ataupun kamar untuk orang tua ataupun tamu. Dengan lebar sebesar 3 meter, kamar ini masih muat diletakkan sebuah kasur single ataupun double bed sebuah side table, meja belajar yang diletakkan di depan jendela untuk pencahayaan yang maksimal, dan juga sebuah namanya pakaian dua pintu. Masih ada space berlebih yang membuat ruangan ini jadi lebih lega dan gak sumpek tentunya. Setelah dua bedroom yang kita sudah lihat barusan, Kembali lagi kita berada di area living room. Belum teman-teman, kita masih belum bahas dulu ya untuk living roomnya. Sekarang kita akan lanjut dulu ke area berikutnya, yaitu kamar mandi luar. Kamar mandi ini bisa difungsikan untuk sharing dua kamar anak tadi ya, dan memiliki lebar 1,3 meter. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet, serta shower yang semuanya sudah teman-teman dapatkan nantinya untuk semua peralatannya ini sudah menggunakan brand dari American Standard ya ini nih yang penasaran dalamnya seperti apa next langsung aja yuk kita lihat master bedroomnya kayak gimana sih dengan lebar 5,4 meter, kamar tidur utama ini tentunya merupakan ruangan yang terbesar di dalam rumah ini. Selain itu, master bedroom ini juga sudah memiliki kamar mandi dalam selebar 1,8 meter. Untuk semua sanitarinya, sudah include sama seperti kamar mandi luar, menggunakan brand American Standard, mulai dari toilet, wastafel, hingga showernya. Nah, kemudian untuk TV-nya teman-teman bisa meletakkannya di dinding seperti desain di show unit ini. Nah, akhirnya kita ke area bedroom-nya nih teman-teman. Untuk area bedroom-nya sendiri muat untuk kasur berukuran queen hingga king size dengan dua side table di kedua sisinya. Selain itu terdapat meja rias dan juga lemari pakaian dua pintu di sisi sampingnya. Gimana? Oke banget kan teman-teman? Nah, untuk kalian nih yang penasaran sempit atau enggaknya, ternyata masih ada space yang cukup luas di antara lemari ataupun kasur untuk kalian lewati nantinya. Nah, selain itu, kamar ini juga sudah dilengkapi jendela dengan view taman yang bisa teman-teman buka dari dalam nantinya untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan alami yang lebih maksimal. Meja kerjanya pun bisa teman-teman letakkan tak jauh dari kamar mandi dalam, seperti yang di show unit ini. Dan finally, akhirnya sampai giliran reviewnya nih teman-teman, yaitu area living room. Di belakang living room bisa diletakkan sebuah meja storage untuk dekorasi space serta instalasi kaca di dinding untuk kesan ruangan yang lebih luas. Untuk area living roomnya sendiri muat untuk sofa 2 seater, dan jarak sofa dengan TV-nya masih ada space sekitar 3 meter ya teman-teman, sehingga masih cukup jauh dan aman untuk menonton TV. Living room ini juga terkoneksi langsung dengan dining room serta area kitchen ya teman-teman, sehingga menjadikan area sentral rumah ini sebagai area yang fungsional. Untuk dining roomnya sendiri muat untuk kapasitas 4 pax. Kitchennya pun bisa dibilang lengkap. Mulai dari sink, kulkas, hingga lemari penyimpanan di bagian atas maupun bawah, semuanya bisa muat di dalam satu area ini kompak banget kan sekaligus cantik desainnya. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai inspirasi desain rumah kalian nantinya. Bersebelahan dengan area dining, terdapat pintu akses menuju ke area taman belakang. Yuk, kita lihat tamannya seperti apa. Memiliki lebar 3,9 meter Nantinya taman belakang ini bisa teman-teman gunakan untuk area duduk di outdoor, cocok untuk berjemur, dan juga tempat kalian bersantai ataupun rehat sejenak. Nah, kalian bisa juga nih membangun sebuah kolam kecil biar taman belakangnya nggak cuma rumput aja. Dan teman-teman, area taman yang kalian dapatkan nantinya hanya sebatas dinding samping rumah aja ya. Jadi begitu teman-teman, home tour untuk lantai satunya. Selain memiliki ceiling yang tinggi dan juga pencahayaan alami yang maksimal, kalian pun juga masih bisa memilih untuk penambahan mezaninnya yang akan kita lihat sebentar lagi. Dapat diakses melalui tangga, mezanin selebar 4,7 meter ini masih memiliki ceiling yang tinggi yaitu sebesar 4,6 meter dikarenakan desain ceilingnya yang lancip ke atas sehingga terkesan jadi jauh lebih lega pencahayaannya pun maksimal karena didukung oleh natural lighting dari instalasi jendela yang besar di sisi depan rumah dan juga dengan adanya jendela tambahan di sisi belakang area ini bisa kalian fungsikan untuk ruang kerja ruang bermain anak ataupun kamar tambahan. Gimana teman-teman? Apakah kalian merasa gardenia ini adalah rumah yang tepat untuk kalian? Mulai dari harga 900 jutaan saja, kalian sudah bisa mendapatkan rumah impian kalian. Akan tetapi, untuk tipe 8x15, harganya akan start dari 1,4 eman ya. Untuk detail lengkapnya, nanti akan kami update di kolom deskripsi video. Tunggu apa lagi? Untuk kalian yang mau bertanya ataupun visit show unitnya, hubungi kami ke nomor di bawah ini. Dan jangan lupa, untuk info properti terupdate, jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow Instagram kami ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!